Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke, teman-teman semua, di sini saya menggunakan akun kedua saya, akun Ampas ini, teman-teman semua. Betapa enggak ampas, waktu event Iconic Moment AC Milan saya menghabiskan 4.600 koin, tapi tidak ada satupun yang nyantol pemain Iconic-nya. Haduh. Dan di sini cuma ada 25.000 GP, teman-teman. Kita coba ngeroll sekali di event terbaru Box Draw Club Star Worldwide ini. Di sini semua pemain memiliki probabilitas yang sama untuk diperoleh, dan ini dia sebagian para Black Ball Base Player yang bisa kita dapatkan. Semoga saja satu kali percobaan di akun kedua saya ini Hoki bisa mendapatkan Black Ball. Nanti kita berpindah ke akun utama saya, teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita tap Black Ball petirnya, teman-teman. Lewandowski, Mbappe sama Sergio Ramos sekali-sekali. Ini Lewandowski sekali, teman-teman. Setelah itu kita tap Mbappe sekali. Dan yang terakhir kita tap Sergio Ramos sekali. Setelah itu langsung saja kita rekrut, karena saya menggunakan trik seperti ini di event Box Draw sebelum-sebelumnya Hoki, teman-teman. Apakah di sini juga Hoki? Dan ini dia percobaan pertama, masukan masih Liga Eropa, dan di sini saya berhasil mendapatkan Black Ball di percobaan pertama, kiper dari FC Bayern Munchen, yaitu Manuel Neuer. Mantap sekali, teman-teman. Silahkan bisa kalian coba trik ini di event Box Draw terbaru PES 2021 mobil ini, yaitu tap Black Ball petirnya sekali-sekali. Dan di sini Silver Song-nya kita rilis, teman-teman, gak peduli. Dan karena GP-nya sudah habis, teman-teman, di akun kedua saya ini, maka saya mau berpindah ke akun utama saya terlebih dahulu ya, untuk melanjutkan ngeroll di event Box Draw terbaru PES 2021 mobile ini. Semoga saja di akun utama nanti juga bisa Hoki mendapatkan Black Ball. Oke, teman-teman semua, sekarang saya sudah berpindah di akun utama saya. Oh iya, di hari Senin kali ini selain event Box Draw terbaru, di sini juga ada event Fancho Spain League, teman-teman semua. Coba kalau teman-teman sudah ngeroll di event terbaru hari Senin kali ini, beritahu saya, tulis di kolom komentar kalian mendapatkan siapa saja. Dan di sini saya mau menggunakan trik yang tap pemain dari kiri ke kanan, teman-teman, di akun utama saya ini. Semoga saja Hoki di percobaan pertama. Lewandowski sekali. Setelah itu kita tap Mbappe sekali. Dan di sini ada Ramos sekali. Setelah Ramos kita tap Casemiro sekali. Dan dua terakhir yaitu Luis Suarez dan juga kiper Manuel Neuer yang saya dapatkan di akun kedua saya tadi. Setelah itu langsung saja kita rekrut. Semoga saja percobaan pertama di akun utama saya ini membawa keberuntungan. Dan ini dia percobaan pertama di akun utama, masukan masih Liga Spanyol, dan di sini saya berhasil mendapatkan Black Ball, teman-teman. Mantap sekali, sebelahnya Manuel Neuer yaitu Luis Suarez, striker tajam dari Atletico Madrid ini, dan kalian bisa lihat sendiri. Mantap sekali, langsung bisa mendapatkan 2 Black Ball sekali percobaan saja di akun utama, teman-teman. Emang mantap sekali sih, gokil kalau ini triknya. Silahkan bisa kalian coba, teman-teman. Jadi untuk di video kali ini, di event Box Draw terbaru kali ini, saya mempunyai 2 trik, yaitu tap Black Ball petirnya sekali-sekali sama tap pemain dari kiri ke kanan. Silahkan bisa kalian coba, semoga kalian juga bisa beruntung mendapatkan pemain Black Ball-nya. Amin. Dan okelah, teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Idam Panitis ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam PES Lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.